Gimana caranya bisa jadi orang kaya? Jelita mana mau gue kawinin kalau gue miskin begini. Jangan sampai deh dia dikawinin sama orang lain. Gimana caranya ya? Apaan tuh? Babi. Babi ngepet. Bang Harun? Iya. Lihat babi ngepet gak, Bang? Hah? Babi ngepet? Iya, Bang Harun. Ada babi ngepet di kampung kita. Enggak, saya nggak lihat tuh. Kemana ya larinya babi ngepet tadi? Bang Soba, ya udah kalau gitu kita cari aja yuk. Sana. Lo udah gue tolongin ya. Sekarang gue minta lo turunin ilmu ngepet lo ke gue. Gue juga mau kaya, sama kayak lo. Cepetan. Oh, jadi lo gak mau? Iya. Oke. Kalau lo gak mau, gue bakal lapor sama warga. Biar lo dikepukin, biar mampus. Bang, bang. Tolong jangan, bang. Baik, bang. Saya akan turunkan ilmu saya pada abang. Itu dong dari tadi. Lama banget sih lo. Jadi di sini tempat lo ritual? Iya, Bang. Yaudah cepetan. Jadiin gue babi ngepet. Ya. Kalau abang pengen jadi babi ngepet, harus ada yang ditumbalin, bang. Alah, soal itu sih gampang. Yang penting dulu kasih ilmu ngepet itu ke gue. Nah, abis gue dapet ilmu itu, baru gue kasih tumbal. Iya, bang. Thank you.
babi ngepet itu sudah menyatu dengan raga abang. Dan sekarang juga, abang harus mencari tumbal untuk menyempurnakan ilmu itu. Lo yang bakal jadi tumbalnya. Jaga lilin ini. Ingat ya, nanti lilin ini goyang-goyang, buru-buru kamu mati. Karena itu artinya aku dalam bahaya. Ngerti? Iya, ngerti.
sama aku kan? Kalau aku bisa bikin kamu kaya raya. Pak, aku percaya. Tapi ini semuanya buat aku kan? Gak ada yang buat istri kamu kan? Pasti buat kamu lah, buat siapa lagi? Cantik.